Hai, dan ya, aku sangat tomlol sepertinya. Kan di video ini kan aku mau ngasih tahu kan gimana caranya kalian bikin sudo. Dan nanti itu bakal kita pakai sebuah plugins kan, iya kan? Nah, tapi setelah aku bikin videonya, aku baru tahu rupanya sudo itu bisa dari esensial, cuy. Kayak gini doang anjir, sudo map z c ya, jangan lupa c-nya, aku gay langsung bisa anjir, rupanya bisa pakai esensial men. Buset dah ya, ya kalian ntar ya, kalian kalau misalnya masih mau nonton ya, kalian ya bisa tonton. Kalau kalian gak mau nonton, kalau kalian mau skip ya nggak apa-apa juga, tapi aku cuma mau ngasih tahu klarifikasi di awal-awal ya. Ya sorry ya, sorry. Kalau kalian masih mau nonton biar terhibur atau menambah ilmu, ya kalian silakan saja ya nonton. Terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjut saja ke videonya. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku sini, Alvan, di channel Alvan. Dan ya, di video kali ini aku akan ya tutorial server. Dan di video tutorial server kali ini aku akan menunjukkan kepada kalian semua itu caranya sudo ya. Kalian tahu sudo nggak? Ya ini aku taunya sih dari Pak GM ya. Kalau kalian tahu Pak GM, ya aku taunya dari dia. Dan oke, langsung aja kita, gimana caranya? Langsung aja kita mulai. Let's go. Nah, oke. Okay. Seperti biasa, ini kita di pengaturan server kita, ya. Di sini aku pakai Eternos. Ya, kenapa Eternos? Aku mau menunjukkan karena di Eternos tuh juga ada plugin sudo ya. Dan karena dari banyak dari kalian itu pakai Eternos ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Di sini pluginnya itu kita cuma butuh satu aja. Kalian tinggal cari di Google lah sudo ya, ini sudo. Ini ya, ini kalian jangan khawatirkan dengan versinya. Ini karena versi yang, walaupun versi yang terbaru juga bisa pakai sudo men ya. Dan ini kalau bisa lihat sendiri, ini versi lagi, ini ukurannya cuma 6 KB. Cuma 6 KB men, gila. Dan di sini kalian kalian bisa baca nih cara pakainya, tinggal sudo terus nama player, terus ini pesan yang mau dibuat. Jadi plugin sudo itu kita bisa ngechat tapi kita jadi orang lain, bukan kita itu. Kita bisa ngeprank pakai sudo ya, anjay. Nah, di sini contohnya nih sudo bla 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 ya, gitulah pokoknya ya. Oke. Okay. Kalau di Eternos kalian tinggal ke plugins. Terus nanti kalian tinggal cari itu namanya sudo, men. Sudo. Tinggal cari, dan ini dia. Sudo gaming. Gaming. Nah, nih udah ada cuma satu, men. Cuma satu ya, kalian tinggal install bam bam dan ya kita ke files, kita lihat apakah sudah terinstall ya. Di sini tadi aku udah kuinstall dan iya pasti ada di sini men. Ini dia sudo snapshot. Oke, dada kita langsung ke server dan ya kita, oh ya, kalian pastikan di pilihan di software ini kalian itu pilihnya yang paper bucket ya, paper bucket atau antara dua ini lah, paper bucket atau spigot bucket, yang penting itu di antara dua ini, jangan pakai yang vanilla ya men ya, vanilla jangan. Kalian pokoknya di antara dua ini dah ya. Oke. Okay? Kalau udah, baru kalian start servernya. Nah, ini karena udah ku start, ya. Yeah. Let's go kita ke Minecraft-nya. Let's go. Ntar nih aku ini mantap jiwa dari sini. Ini aku bikin nggak full screen dulu karena ini kita kan butuh orang lain, men ya. Kita butuh orang lain tuh jadikan contoh ya. Jadinya di sini aku buka dua Minecraft. Ada aku dan ya itu. Oke, okay, let's go. Oke, di sini kita tidak perlu ngatur apa-apa lagi, tinggal pasang aja pluginsnya dan ya gitu cara pakainya. Oke, nah gini ya, kan misalnya di sini ada satu player namanya itu Binat ya, di sini ada player namanya Binat. Jadi kita tinggal bikin sudo, terus di sini nama player Binat ya. Kalau kalian mau bikin nama kalian sendiri ya nggak apa-apa juga sih, tapi percuma sih men. Oke, percuma. Bikin aku gay. Nah, jadi dia tuh bilang Binat aku. Di situ sebenarnya kita tuh ngeprank, men. Di sini kalau kita lihat di ternyata kita bikin seperti ini, bam. Kita lihat di sini, ini yang si Binat ya.
Ini aku padahal dia nggak ada bilang men ya. Kita bikin lagi sudo by not apa ya hantu. Oke coba ya coba. Nah si by not bilang hantu padahal dia nggak ada bilang hantu men ya. Ya pokoknya plugin sudo gitulah pokoknya ya. Gunanya plugin sudo ya untuk itu men. Untuk kita ya kalau untuk jadi admin sih ini wah gila cuy ya. Ini kita bisa ngeprank para member cuy ya. Bisa ngerjain-ngerjain para member men ya. Oke, gitu caranya. Oke, mungkin tutorial sudonya sampai segini saja. Oke, terima kasih yang kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan ya, terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah like. Dan iya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, ciao. You.